Ya, halo semuanya. Hari ini topik kita mengenai adjectives dalam bahasa Indonesia, kata sifat. Dan apa hubungannya dengan noun? Noun itu adalah kata benda. Begini, di dalam benda ada ciri-ciri. Jadi adjectives itu adalah ciri-ciri sebuah benda. Contohnya, saya punya pulpen di sini. Ini bendanya. Dan di dalam benda ini punya ciri-ciri atau karakter. Ya. Jadi ciri-ciri itu adalah adjectives dalam bahasa Inggris. Pulpen, pulpen hitam. Hitam itulah ciri-cirinya. Pulpen yang mahal, itulah ciri-ciri pulpen yang mahal. Pulpen tua. Tua itu adalah kata sifatnya. Jadi adjectives di sini adalah ciri-ciri dari sebuah kata benda. Okay. Kita menemukan adjectives di sini di dalam bahasa Inggris. Biasanya kalau kita membuat frasa, contohnya dalam bahasa Indonesia, gedung tua, versi bahasa Indonesia-nya gedung tua, gedung inilah namanya. Tua itulah kata sifatnya atau adjective-nya. Oke, sampai sini paham? Tetapi di dalam bahasa Inggris, kalau ini dibuat ke dalam bahasa Inggris, gedung tua itu, dia kata sifatnya dahulu dituliskan old, sifatnya dulu, baru bendanya old building. Oke, lihat perbedaannya. Kalau di sini di dalam bahasa Inggris sifatnya dulu, sifat, kata sifatnya dulu, baru ditambahkan kata bendanya. Oke, jadi ada sedikit perbedaan di dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kalau di dalam bahasa Indonesia bendanya dulu, baru diikuti oleh sifatnya. Gedung tua atau gedung yang sudah tua usianya. Kalau di dalam bahasa Inggris sifatnya dulu baru bendanya, dituliskan old building. Oke. Contoh yang kedua itu adalah ruang kelas yang besar. Oke. Ruang kelas itulah bendanya. Yang besar itulah sifatnya atau ciri-ciri benda ini. Di dalam bahasa Inggris kalau kita terjemahkan ini big, sifatnya dulu ya, big classroom. Oke, lihat perbedaannya. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris kata sifatnya dulu dituliskan, baru diikuti oleh bendanya. Ya, oke, ini sifat. Oke, dari dua contoh frasa ini kita bisa memahami perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oke, back to topic. Oke, saya jelaskan lagi. Kata sifat itu adalah ciri-ciri atau karakter sebuah benda. Di dalam bahasa Inggris, ciri-ciri kata sifat itu biasanya diakhiri dengan bunyi if, ya. Contohnya naive, ya. Consecutive, dan lain sebagainya. Oke, if. Oke. Ciri yang kedua ada akhiran us, O-U-S. Contohnya famous, glamorous, okay, dan banyak lagi. And then ada punya akhiran less, contohnya careless, useless. Okay, ini akhiran less. Okay, dan ada di sini able, suitable. And then
dan sebagainya. Oke, selain kata sifat yang berakhiran dengan if, is, last, and able, itu adalah kata sifat yang memang kata dasarnya seperti itu. Contohnya happy, big, old, small, dan lain sebagainya. Ya. Ini maksud saya di atas ini adalah kalau kita ingin mengetahui ciri-ciri kata sifat di dalam bahasa Inggris. Ini adalah kata sifat yang berawal dari kata dasar yang lain. Contohnya famous itu berasal dari kata fame. Ya. Jadi kalau kita menemukan kata famous, ini adalah sifatnya dari kata dasar fame. Ya. Glamorous, kata dasarnya adalah glamour. Ini adalah tambahan ilmu untuk kita yang baru belajar bahasa Inggris untuk menganalisis mana sih kata sifat atau jenis kata sifat di dalam bahasa Inggris. Oke, saya ulangi kembali, kata sifat itu adalah kata yang menjelaskan sebuah benda atau ciri-ciri sebuah benda. Oke, sampai di sini sudah paham ya? Oke, kita lanjutkan. Oke, di dalam struktur bahasa Inggris atau structure of English atau di dalam pelajaran grammar, kalau kita membuat kalimat sederhana yang di dalamnya itu tidak ada kata kerja atau sering disebut dengan non-verbal sentence, artinya adalah di dalam kalimat simple atau sederhana ini kita tidak menemukan kata kerja di dalamnya. Oke. Untuk itulah kita biasanya memerlukan adjectives atau kata sifat di dalam kalimat sederhana tersebut. Contohnya baju saya jelek, contohnya. Ya, wajah kamu ceria, senyum kamu indah, rambutmu hitam. Itu termasuk non-verbal sentence. Saya ulangi kembali, non-verbal sentence adalah kalimat-kalimat yang di dalam kalimat tersebut tidak ada kata kerja. Oke, karena kita saat ini mempelajari kata sifat atau adjectives, jadi kita harus pahami dulu, di dalam kalimat sederhana yang menggunakan adjectives, kita harus memerlukan to be. Masih ingat to be? Oke, okay. To be di simple present itu ada tiga, is, am, or. Itulah to be untuk simple present. Oke, okay. Kalau di simple past ada to be dua, was, were. Ini untuk yang simple past. Kalau untuk to be di kalimat future, okay, ada hanya satu, be. Yeah. Yang selama ini mungkin kita memaham be itu adalah jenis to be juga. Oke, okay, kalau kita mempelajari kalimat perfect, yeah, kalimat tenses perfect, perfect memiliki to be satu juga tapi be. Be. Okay. Kalau kita sedang mempelajari kalimat continuous, ya, continuous itu to be-nya satu juga, yaitu being. Tapi ingat, saya kasih bintang di sini. Kata being ini memang jarang dibuat untuk membuat kalimat sederhana yang menggunakan to be, yang menggunakan kata sifat, karena being ini memang 100% dipakai untuk membuat kalimat pasif di dalam kalimat-kalimat bersifat continuous. Oke, okay, saya ulangi kembali. Inilah jenis-jenis to be di dalam bahasa Inggris. Oke, okay, untuk kalimat simple present untuk menceritakan kehidupan kita sehari-hari, kita memerlukan to be is, am, are. Untuk di kalimat simple past yang menjelaskan kejadian-kejadian di masa lalu, masa lampau,
kita membutuhkan to be was. Right. Okay. Di kalimat future, kalau kita menjelaskan masa depan kita atau tujuan-tujuan hidup kita di masa depan, kita membutuhkan to be. Okay, di kalimat perfect, artinya sempurna, artinya kejadian atau kegiatan tersebut sudah terjadi, kita memerlukan to be being. Okay. Dan saya jelaskan lagi, being ini jarang sekali dipakai untuk kalimat sederhana, tapi untuk kalimat pasif kita sangat membutuhkan being karena selalu dipakai. Okay. Baik, kita lanjut. Oke, okay, saya buatkan 5 kalimat yang menggunakan adjective di kalimat sederhana. Ingat, kita membutuhkan to be, ya. Untuk saat ini kita hanya menggunakan to be yang is, am, or, ya. Untuk kalimat yang simple present tense. Okay, perhatikan contoh yang saya buat ini. So, saya adalah seorang mahasiswa di Universitas Kristen di Indonesia. Coba, saya adalah seorang mahasiswa di Universitas Kristen di Indonesia. Di dalam kalimat sederhana itu tidak ada kata kerja. Jadi saya tuliskan, I am a student of Universitas Kristen Indonesia. Okay, jadi di sini karena ini bukanlah kata kerja. Jadi setelah subjek I, kita harus menggunakan to be. Jadi I am a student of Universitas Kristen Indonesia. Okay. Ya. Kalimat yang kedua. Gadis itu cantik. Okay. Lihat. Gadis itu cantik. The girl is beautiful. Okay, karena beautiful itu bukan jenis kata kerja, jadi kita harus menggunakan to be di sini. Lihat, karena the girl itu masuk ke kelompok she, jadi to be-nya adalah is. The girl is beautiful, atau she is beautiful. Kalimat yang ketiga, ruangan ini bersih. Okay, ruangan ini bersih. This room is clean. Okay. Perhatikan, di kalimat ini tidak ada kata kerja, jadi kita harus menggunakan to be, is. Kenapa is? Karena this room itu kalau dimasukkan ke kelompok pronoun itu menjadi it. Jadi this room atau it is clean. Okay. Contoh kalimat keempat adalah, kamu cerdas. Ya, kamu cerdas. You are smart. Perhatikan, di sini, di kalimat ini, di sini tidak ada kata kerja. Okay. Di sini hanya ada kata sifat. Ya. Jadi kita menggunakan to be, are. Kenapa pakai are? Karena subjeknya you. You are smart. Okay,
untuk kalimat yang kelima, contoh kalimat yang terakhir saya berikan agar lebih paham. Mereka sangat bahagia. Mereka sangat bahagia. They are very happy. Oke, okay, di kalimat ini kita tidak menemukan kata kerja kan? Oke, okay, jadi kita di sini menggunakan to be are setelah subjek they. Oke, okay, jadi saya ulangi lagi. Oke, okay, kalimat 1, 2, 3 dan sampai kelima di sini tidak ada kata kerja. Jadi setelah subjek kita harus menggunakan to be. Jadi tidak boleh kamu pakai I a student. Tidak boleh I a student. I a student. Salah. Kenapa? Karena a student itu bukan kata kerja. Jadi kita harus menambahkan to be setelah I. I am a student. I am a student. Oke. Di kalimat kedua, the girl beautiful. Salah. Di dalam percakapan mungkin kita sudah paham ya, tetapi dalam struktur bahasa Inggris jelas kita harus menggunakan to be setelah the girl, setelah subjek the girl, karena di sini bukan kata kerja, jadi nggak boleh kita tulis the girl beautiful, salah, oke? Ya, jadi inilah contoh-contoh penggunaan adjectives di dalam non-verbal sentence. Ingat, kalimat ini adalah kalimat sederhana yang di dalam kalimat ini tidak menggunakan menggunakan kata si sifat beautiful, clean, smart, very happy. Oke, okay. Kalimat pertama memang noun kita ganti ya. Ini noun student. Ini nanti di pembahasan noun saya I am sad. Oke, okay. I am sad. Saya sedih. Sad di sini adalah kata sifat. Oke, okay. Jadi coba perhatikan di lima kalimat ini di sini mengandung kata sifat ya, ada lima kata sifat di sini, sad sedih, beautiful cantik, clean bersih, smart cerdas, dan happy bahagia atau senang. Jadi inilah contoh-contoh penggunaan adjective dalam kalimat non-verbal sentence yang harus menggunakan to. Kalimat ini semuanya adalah jenis kalimat simple present tense. Baik, setelah penjelasan saya akan saya berikan 10 pertanyaan dan saya akan tuliskan di langsung di papan tulis ini. Oke, jadi saya berikan waktu nanti 1 hari untuk mengerjakan tugas-tugas ini. Silakan dikirim ke email saya, ya. Nanti akan saya tuliskan. Jadi semua kalimat yang saya tulis ini adalah kalimat-kalimat non-verbal sentence yang mengandung atau menggunakan kata sifat di dalamnya. Oke, silakan ditulis atau langsung dikerjakan di bukunya masing-masing. Saya buatkan dulu perintah soal atau instruksinya. Fill the blanks with the correct to be. Correct to be is and are for completing the following
Ini perintahnya, instruction-nya. Isilah titik-titik berikut ini dengan to be yang tepat. Di antaranya adalah is, am, atau are, ya, untuk melengkapi kalimat-kalimat berikut ini, ya. Saya buatkan contoh satu. Example. I very exhausted. Jadi mana pilihan yang tepat di sini? To be pilihan yang tepat, ya. Karena subjeknya adalah I, berarti to be yang tepat adalah am. Jadi inilah jawabannya. I am very exhausted. Saya sangat lelah. Oke, inilah contohnya. Silakan diperhatikan. Oke. Fill blanks with correct to be, is, and or are for completing the following sentences. Jadi contoh yang pertama ini saya buatkan adalah subjek I. Apa sih to be untuk I? Am. Jadi I am very exhausted. Jadi I itu bukan is, bukan juga to be nya pakai are, tetapi I to be nya menggunakan am. I am very exhausted. Exhausted itu adalah kata sifatnya, artinya lelah. Baik, oke, ya, saya tuliskan 10 pertanyaan dan silakan dikerjakan.
saya bacakan, kamu akan lebih paham untuk menuliskannya. Ya. Okay, number one, the book on the table plans not mine. Number two, the church plans big. Number three, the mountains plans very high. Okay. Number four, the man plans very exhausted. Number five, the roommates plans generous. Number six, those men plans my colleagues. Number seven, the shoes plans very expensive. Number eight, the room rates of the hotel plans very cheap. Number nine, Danu and Budi plans glad to meet you. Right? The last number, number 10, the conference room plans very exclusive. Okay? Ya, jadi silakan semuanya ini kalimat nomor 1 sampai nomor 10 diisi dengan to be yang tepat. Yang perlu kalian perhatikan adalah subjeknya. Apakah itu singular atau plural? Ya. Kalau singular atau it, she, he masuk kelompok itu to be-nya is. Sedangkan am memang khusus. M itu khusus untuk subjek I, ya. Kalau ini gampang, karena M itu subjek I. Sedangkan kalau are, kalau subjeknya itu atau bendanya itu plural atau jamak. Contohnya they, we, you, ya. Oke, kalau saya bilang kucing-kucing itu bahasa Inggrisnya the cats, to be-nya pasti are karena kucingnya lebih dari satu. Kalau saya bilang my hand cuma satu tangannya, itu kan kalau diganti dengan pronoun, pronounnya adalah it, pasti to be-nya. Yes. Jadi saya ulang lagi, kamu perhatikan subjeknya, baru nanti kamu lebih mudah untuk mengisi to be yang mana kamu akan pakai untuk melengkapi kalimat-kalimat di sini. Oke, jadi silakan dikerjakan. Untuk info selanjutnya kalian bisa WhatsApp saya. Jadi selamat sore, sampai sekian, terima kasih.